kegiatan ini nih? Kesannya untuk dari kegiatan ini, kita lebih mencontohkan di daerah luar ya, di daerah lain lah gitu. Bahwa pelatihan ini terbaik untuk kedepannya ya, terutama tentang ekowisata ya. Mudah-mudahan semenjak ada setelah kegiatan ini, kita tuh bisa mengembangkan di tempat saya, yaitu adalah Bangka Belitung ya. Dan harapan ke depan, mudah-mudahan masyarakat di sana juga bisa untuk merangkul dari lain ke lain ya. Saya rasa itu. Terus hal yang paling berkesan, yang paling gak bakalan dilupain dari acara ini apa sih Bang? Oh, dari acara ini yang sangat berkesan, seperti kayak kemarin kita tuh untuk belajar seperti menutupin karang ya, di mana berapa kerusakannya, berapa juga yang bagus, dan itu juga kita bakal cerita untuk ke tamu ya. Oh ya, di sini karangnya bagus nih, lebih baik kita snorkeling di sini aja gitu. Yang namanya kita seorang guide, kita tuh harus memajukan di tempat kita sendiri, menceritakan kebagusan di tempat kita sendiri. Iya, promosi lah. Dari antara peserta yang ada di sini, dari daerah banyak, dari manapun, yang mana nih siapa yang paling nyeleneh atau yang paling memberi kesan buat si abangnya ini? Peserta dari mana nih Bang? Kalau untuk memberi kesan ya, saya rasa semua sih teman-teman tuh memberikan kesan kepada kita ya. Yang spesial nih, maksudnya yang spesial. Siapa dong? Harus ada nih. Yang jelas sih ya, kalau untuk yang spesial dari daerah ini ya, yang selalu bercanda gitu ya, guraunya dari Lombok. Lombok. Siapa ya. Tuh? Sebut dong namanya. Namanya sih nggak tahu, tapi orangnya kenal. Akmal atau Pak Sutarpo? Oh, Pak Sutarpo. Oh, ya. Pak Sutarpo. Oke. Pesannya nih buat kita apa nih Bang? Kita dan semua sih, untuk kita panitia sama untuk teman-teman semua yang mau mewujudkan ekowisata dan kalau dari saya sih ya, harapan saya untuk ke depan ya, terang itu harus bisa membina di Bangka Belitung lah, harapan saya untuk ke depan. Ada jargon-jargon khusus nggak nih yang buat kita nih, yang bikin kita semangat? Oh jelas. Oh iya. Mudah-mudahan ya, masyarakat di sana tuh sangat merindukan Rangi gitu. Dia bilang, kapan sih Om kita ada pelatihan? Kayak gitu. Pelatihan? Iya. Oke, gitu deh. Makasih ya Bang. Oke. Iya.